Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai Tisa Lovers, welcome back to channel Tisa Update ya. Di kesempatan kali ini Bang Min hadir pastinya bersama dengan kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Alset Ahmad dan Katiara Andini. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk selalu keep support Bang Min dengan cara pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu nih, supaya channel ini terus berkembang dan Bang Min sendiri pastinya makin semangat dong menyajikan informasi hangat dan terbaru putar couple teaser untuk kalian semua pastinya. Oke, yuk kita cek nih teaser lovers apa saja info hangat dan terbaru Papa Syah dan mamanya Selen di kesempatan kali ini ya. Check it out. Yang pertama ini updatean pembuka, kita masuk ke Instagram Tiara News official terlebih dahulu nih Tisa Lovers. Di sini mengupdate beberapa buah gambar dengan keterangan Spotify update. Mutiara terbaik menjadi dia naik ke peringkat 66 dan 4 single Tiara Andini di top 200 Spotify Indonesia juga mengalami kenaikan tuh Tisa Lovers. Pasca penampilan dari Katiara Andini di panggung Anugerah Music Indonesia tentunya menjadi acuan untuk terus meng-up karya-karya dari Katiara Andini, salah satunya on digital streaming platform Spotify ya. Dan ini adalah impact-nya nih Tisa Lovers, lagu menjadi dia terus merangsek naik on 200 top song Indonesia di report tanggal 13 Oktober 2022. Inilah data realnya Tisa Lovers diupdate oleh Instagram Mutiara Gorontalo. Seperti apa yang ditampilkan oleh Instagram Tiara News official tadi, nomor 66 lagu menjadi dia, Tiara Andini Peak 66 Spotify ID. Lagu yang memiliki ciri khas high note di bagian rapnya tersebut tuh Tisa Lovers nomor 66 top song Indonesia on digital streaming platform Spotify. Jika tadi membahas lagu menjadi dia masih di DSP yang sama Spotify, pastinya kali ini Bang Min akan memberikan update seputar lagu lainnya yang sudah tembus puluhan juta stream on DSP Spotify ya Tisa Lovers, diupdate oleh Instagram Mutiara Solo. Di sini memberikan keterangan dengan caption news update, single Merasa Indah per 13 Oktober 2022 mencapai 73 juta stream on Spotify. Pastinya cap streaming Mutiara, tim Alsa dan juga Tisa Lovers ya untuk karya-karya dari Katiara Andini khususnya di DSP Spotify. Mari kita tembuskan menjadi puluhan juta stream. Masuk ke updatean Instagram Music Indonesia ID, di sini di feed Instagramnya ikut menampilkan cuplikan kolaborasi antara Katiara Andini, Leo Dragiting dan Fabio Usher di panggung AMI Awards 2022 dengan keterangan ketika Leo Dra, Tiara, Fabio Usher saling membawakan lagu yang mereka populerkan di AMI Awards 2022 dan juga tertulis caption, penampilan luar biasa dari Leodra Official, Tiara Andini, Fabio Usher saling membawakan lagu yang mereka populerkan dalam acara penghargaan at AMI Awards 2022. Yang saat ini pastinya Tisa Lovers ya masih terpantau trending on 5 besar on platform YouTube video di channel YouTube RCTI Entertainment 2. Oke, kita lihat ya tanggapan para netizen-netizen di kolom komentar updatean Instagram tersebut tuh Tisa Lovers. Apa saja komen-komen menariknya nih, Rodeis, gila ini sekeren menurut gue. Rocky Melaya, ini klimaks galaunya ada di ho 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 yang terakhir ku kan menghilang, ya ampun berasa kena sayat saking sakitnya lagu menjadi dia atau lagu janji setia Tisa Lovers ya. Fatur Rahman 2558, jebolan Indonesia Idol yang gokil pesertanya, pastinya season ke-10 yang ada Katiara Andininya maksud Bang Min yang dimaksud oleh Instagram Fatur Rahman 2558 ini, dan yang terakhir si Citra Beautiful. Masya Allah Tiara Andini cantik banget. Mengenai aksi best perform dari Katiara Andini dan juga momen-momen lainnya before dan after AMI Awards masih terus bermunculan ya. Salah satunya di updatean Instagram story-nya Mas Yopi Widianto tuh Tisa Lovers, di sini menampilkan foto dirinya Arsi Widianto, Teh Ocha, Kati Didi dan Mang Firman.
Mas Yopi menambahkan caption geng studio Mi dan Martabak. Maksudnya apa tuh teaser lovers? Apa jangan-jangan mereka kalau di studio kudapannya Mi dan Martabak ya? Jadi tanda tanya juga tuh dengan caption apa yang dituliskan oleh Mas Yopi Bidianto. Lalu masih seputar AMI Awards, teaser lovers yang euforianya masih berasa hingga sekarang, Kak Tirandini di kesempatan kemarin malam ikut juga merepost update dari Liodra Ginting, bestinya di Indonesia Idol Season ke-10. Lucu ini Liodra official ketika Kak Titi bersebelah-sebelahan dengan bestinya tersebut, teaser lovers di bangku para penerima nominasi pastinya. Dan ini adalah updatean dari Liodra Ginting, ini teaser lovers ya, atau Lili, biasa dipanggil akrab dengan Lili. Menampilkan beberapa buah foto pada saat proses atau momen gladi resik persiapan kolaborasinya bersama dengan Kak Titi yang menggunakan hoodie berwarna hitam tersebut tuh teaser lovers, dan juga ada Fabio Asher pastinya. Sesuai dengan janji apa yang Bang Min katakan di update sebelumnya mengenai apa yang dituliskan oleh Katia Randini bersama dengan A. Alsa di whiteboard yang ada di kantor Meta Indonesia. Teaser lovers, kalian pasti penasaran kan? Oke, saatnya kita keluarkan jurus Zoom Zoom Club nih, teaser lovers auto zoom dong. Kali ini disorot oleh Instagram Gemas Girl pastinya. Akan ada sesuatu bumbu-bumbu halu ya yang ditambahkan oleh Min Gemas di updatean Instagram story-nya ini tuh, teaser lovers. Oke, saatnya kita zoom melalui via updatean Min Gemes. Tiara Andini love Alshad Ahmad, Selen Roar, cute couple. Mereka sendiri loh teaser lovers yang menuliskan cute couple ini. Wah, jangan-jangan bisa jadi ini adalah julukan baru untuk couple teaser kita, cute couple Selen Roar. Min Gemes pastinya menjadi ciri khasnya ya, selalu menuliskan apapun itu yang berbau-bau halu nih teaser lovers. Min Gemes menambahkan, hihi gemes banget aku gak ikut padahal tapi selalu dilibatkan, terlihat di situ ada nama Min Gemes yang pastinya itu hasil editing ya teaser lovers. Ini hanya just bercanda saja tentunya. Sekian saja dahulu untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan kali ini. Dan Bang Min akan segera kembali tentunya dengan updatean yang tidak kalah hangat dan seru lainnya. Tetap stay tune di channel teaser update ya. See you the next video. Bang Min ucapkan terima kasih nih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.